Jadi memang kemarin ada masalah lagi terkait perkelahian antar siswa. Jadi kalau kita mau gali-gali, rata-rata memang semua siswa SMA, SMP yang ada di wilayah Jember ini rata-rata ikut dalam perguruan pencaksilat tertentu. Namun itu bukan menjadi suatu dasar atau motif mereka untuk melakukan penganiayaan. Jadi harus kita bedakan. Ada masalah-masalah yang sifatnya pribadi. Namun demikian, kami tidak kemudian menutup mata terkait hal tersebut. Ke depan tentunya akan ada edukasi-edukasi yang dilaksanakan dari pihak kepolisian, khususnya ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Jember ini.